Kalau hari ini kita dapat terdapat 9 kes kemalangan. Ringanlah, tak melibatkan kecederaan, parahlah. Iaitu lebih kepada kemalangan langgar belakang. Iaitu tak dapat kita nafikan apabila banyak kenderaan akan menyebabkan kita kurang berhati-hati disebabkan mungkin kita penat dan kita terlampau lama memandu di atas jalan. Jadi nasihat pihak polis supaya pemandu ni sekiranya penat agar berhenti dulu, rehat, dihenti rehat dan rawat supaya kita dapat tenaga semula lah.